Anak kedua Raffi Ahmad dijuluki bayi Sultan, Ami Kanita, Amin. Dikutip dari suara.com, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat menduduki trending topic di Twitter atas kelahiran putra keduanya. Banyak yang penasaran dengan nama si bayi dan wajahnya. Banyak pula meme yang menyebut si bayi sangat beruntung lahir dari keluarga Sultan. Ami Kanita, ibu Raffi Ahmad pun ikut menanggapi pembahasan netizen tersebut. Ia mengamini segala perkataan baik terhadap kelahiran cucunya. Amin, alhamdulillah, tapi gak begitu juga lah, kata Ami ditemui di RS Bunda Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu. Mama Ami, sapaan akrabnya, menyebut sebuah perkataan baik yang terlontar adalah doa. Tak merasa sebagai keluarga Sultan, ia pun mengamini kata-kata warganet. Tapi kalau orang bicara seperti itu, aminin aja, tuturnya. Nama Raffi Ahmad menjadi trending topic di Twitter pada hari Jumat 26 November 2021, imbas putra keduanya lahir yang disebut Baby R. Empat anggota keluarga sekaligus yaitu Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, dan Baby R sempat masuk trending topic di Twitter. Nagita Slavina sendiri melahirkan anak keduanya pada hari Jumat 26 November 2021 pagi. Si kecil berjenis kelamin laki-laki. Gigi sapaannya melahirkan buah hatinya itu secara sesar. Persalinannya sendiri berlangsung dengan lancar. Momen persalinan Nagita sempat disiarkan secara langsung di akun TikTok miliknya. Sayangnya, hingga kini baik Raffi maupun Nagita belum mengunggah potret wajah sang bayi. Mereka juga belum mengumumkan namanya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.